Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk kita tukar minyak hitam atau minyak pelincir Nissan Almera N17. Okey, ini adalah peralatan yang perlu adalah untuk kita tukar minyak hitam. Yang pertama sekali ni minyak hitam . Jadi saya dah lama pakai 0W20 ni punya grade, fully synthetic. Setiap 10,000 kita servis lah. Okay, kemudian ni pun sama juga, oil filter. Okay, oil filter opener. Dan beberapa ni lah, tools seperti socket wrench, jack dan safety stand ni lah. Okay, jadi jom kita tengok . Dia punya waktu dah sampai masa untuk kita servis ataupun untuk kita tukar minyak hitam lah. Okey, nampak 193256. Okey, yang ni adalah minyak gearbox lah. Lambat lagi. So tengok tu. Saya punya mileage dah 193578 kilometer dah 193k lah. Sama macam ni. Alright, jadi jom kita tengok cara untuk kita tukar minyak hitam untuk Nissan Almera. Okey, jadi first kita jack kereta. Pastikan guna safety stand tu . Okey, dia dua-dua belah. Okey. Seterusnya kita buka hood dulu. Sediakan takung. Kemudian kita buka cap ni. Dan kita masuk bahagian bawah kereta. Okey guys, kita kena pasti bahagian oil sump ni. Ini dia. Jadi kita kena buka drain plug ni. Okey, untuk kita buka drain plug ni, kita menggunakan soket 14mm. Alright. So kita just buka drain plug ni. Okay. All right. Okey guys, jadi seterusnya kita buka oil filter . Okey, ini dia color minyak hitam tu. Korang lap lah apa yang patut supaya bersih pada minyak. Okey, ini oil filter. Memang saya biasa pakai brand macam ni, Auto Plus ni. Okey, ini pula dia punya drain plug . Jadi kita akan letak white tape sebelum kita pasang balik. Okey. Bila dah tak menitik lagi, kita just pasang balik plug drain ni.
Okey, kita lumurkan sikit minyak. And then kita pasang. Sekarang kita masukkan minyak hitam pula. Okay, untuk Nissan Almera, jadi stick dia macam ni. Lepas tu dia ada tulis H dengan L. High, low, ada lubang. Jadi kita tambah minyak sampai ke H lah. Okay, jangan lebih pada tu. Kalau dia berada di tengah-tengah pun tak ada masalah. Tapi better dekat H ni. Okay. Alright. Ini tutup. Okey, sekarang minyak punya paras hampir ke H ni lah, ke high ni eh. Ya, jangan lebih lah kalau boleh. Okay, nampak. Betul nak menghampiri ada lubang yang dekat H ni. Okey. Alright. Seterusnya kita start enjin eh. Okey, jadi itu saja cara untuk kita tukar minyak hitam dan juga oil filter Nissan Almera. Kalau korang nak tukar dia punya air filter pun boleh juga. Macam saya rasanya hari tu saya dah tukar. Dan saya dah tunjukkanlah cara dia. Mudah aje eh. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video dia bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.